Bila saja gempa pun, tanah ni bergerak. Tanah ni bergerak menenggelamkan mereka. Rumah-rumah tersebut, rumah-rumah ni tertenggelam dalam bumi sedalam 10 meter ke dalam muka bumi. Tak ada orang boleh sama. Tak ada siapa yang nak kaut kembali. Satu taman jadi padang pak, padang jarak, padang terkukur. Tak ada apa lagi yang boleh hidup di saat itu. Allah tenggelamkan mereka dalam keadaan yang sedemikian rupa. Yang pelik, taman sebelah tak ada apa-apa. Rumah sebelah tu tak ada apa-apa. Ini yang pelik. Yang besar lagi pasar raya, Allah runtuhkan pasar raya. Runtuh bangunan pasar raya tersebut, Ramayana. Sampai hari ini, tak dikeluarkan lagi mayat-mayat dalam bangunan itu. Kemudian, yang pelik lagi hotel-hotel mewah. Hotel-hotel mewah. Dalam hotel-hotel mewah tersebut, semua hotel-hotel ni diruntuh. Tapi rumah-rumah tepi-tepi, elok je dalam keadaan itu. Ada masjid-masjid banyak di sana. Tapi ada masjid yang tak terusik langsung. Memang elok pun. Allah jadikan sampai tahap demikian. Ni Allah nak jadi pengajaran pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu, tatkala mana dibaringkan jenazah mereka dan diletakkan di barzakh itu, tiba-tiba keluar daripada mulut mereka menyebut, wahai Tuhan kami, berilah peluang untuk kami kembali hidup ke atas dunia. Jika diberi peluang untuk kami hidup, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, kami akan buat balik segala amalan yang tertinggal, yang tak sempat kami lakukan sepanjang kami hidup di dunia dahulu. Lalu malaikat, kamu jawablah kepada mereka yang telah meninggal dunia ini. Kamu sebut padanya, kalla, sekali-kali kamu jangan harap kamu boleh hidup kembali. Inha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang sebut yang kamu ingin hidup dan ingin hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzah sampailah kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa Masjid Asy-Syakirin ini, Datuk Penasihat, yang dihormati barisan pegawai agama Jabat Agama Islam daerah, yang dihormati para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita, sehinggakan pada malam yang baik ini kita dipanggil dan dijemput untuk bertamu dalam rumah Allah ini. Syukurnya kita di saat mana kita sibuk dengan tugasan harian kita, Allah jemput kita untuk datang sekejap, duduk di antara Maghrib dan juga Isyak ini. Masa yang kira-kiranya untuk kita merenung sekejap,
bagaimana perjalanan kita pada masa yang akan datang nanti. Saat mana hidup kita ini, kita tahu bahawa kita tidak berakhir hidup di dunia saja. Sekejap lagi kita akan lalui lagi, hidup lagi di alam yang jauh lebih besar daripada alam ini. Alam yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah ini alam yang perlu kita lalui. Kita baru lalu dua alam baru. Alam sebelum daripada ini dipanggil alam kandungan ibu. Alam ini sudah berakhir dalam hidup kita. Kemudian sekarang kita baru berada di alam kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam ini, sekejap lagi kita kena hidup juga di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam barzah ini alam dipanggil mula pada kita untuk hidup di alam akhirat. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Kita ada lagi alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan balik. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, berakhir perjalanan hidup belum lagi. Kita kena bergerak lagi ke alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Na'udzubillah min zalik. Sampai pada alam yang kelima ini, kita kena letak dan kita kena yakin bahawa tidak ada lagi alam lepas pada tersebut. Kita baca dalam Quran, bila sebut saja alam yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang syurga, Allah sebut terus khalidina fiha abada. Kamu akan kekal sampai bila-bila. Bila sebut saja tentang syurga, Allah sebut khalidina fiha abada. Kekal sampai bila-bila. Bila sebut saja tentang neraka, khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Maknanya lepas pada tersebut tak ada lagi alam yang perlu kita lalui dalam hidup kita, kecuali kita mesti sampai kepada alam yang kelima. Para hadirin sekalian, daripada lima-lima alam yang saya sebut sebentar tadi ini, para hadirin sekalian, alam yang paling penting kita berada alam sekarang ini. Alam ini merupakan alam yang paling penting. Kenapa dia alam ini alam yang penting? Kerana dia menentukan perjalanan kita kepada tiga alam yang dihadapan lagi. Tiga lagi alam yang kita nak lalui ini. Kalau berjayanya kita di dunia ini, alam fana ini, maka berjayalah kita di depan nanti. Kalau sekiranya kita tidak berjaya di dunia ini, maka kita akan gagal. Mula kita akan gagal kat mana? Mula kita masuk di alam barzah. Start daripada alam barzah, kita akan menyesal. Kita akan datang penyakit-penyakit yang timbul, yang disebut penyesalan demi penyesalan dalam kehidupan kita. Sekarang kita tak rasa sebab kita belum lagi meninggal dunia. Tetapi bila kita meninggal dunia, kita akan dapati penyesalan mula datang. Datang ini bertubi-tubi. Dalam Al-Quran Karim, Allah cerita banyak kali. Menyesal bila kita mula menyesal. Bila kita mula, di saat mana kita mula nampak hijab mata kita, mula dibuka oleh Allah. Start daripada hijab mata dibuka je. Sepanjang kita hidup ni, Allah ajar, Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar yang disebut dengan Al-Quran menjadi panduan dalam hidup kita. Kamu nak hidup atas dunia ni, kamu kena ingat-ingat. Sepanjang kamu hidup atas dunia ni, kamu jangan jadikan dunia ni matlamat, jangan. Jangan jadi demikian. Siapa yang jadikan dunia matlamat, dia akan kecewa dan dia akan gagal. Dia akan gagal dalam hidup dia. Dunia bukan tempat menjadi matlamat. Dalam hidup kita, matlamat akhir kita ialah syurga Allah. Yang ni matlamat hidup dipanggil. Dalam hidup kita tak ada nilai kalau harta kita banyak, jawatan kita besar, anak-anak kita semua masuk universiti belajar, kemudian berjaya semua. Bila kita mati, masuk dalam kubur, masuk neraka terus kita. Tak ada manfaat dalam hidup kita. Hidup kita ni bermanfaat bila? Bila kita ni walaupun kita tak dapat dunia, walaupun kita tak dapat segala anugerah di dunia sepanjang kita hidup. Tapi bila kita masuk dalam kubur, mula start daripada mula saat barzah,
Tiba-tiba kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga. Waktu tersebut berjayalah dalam hidup. Yang ni yang menyebabkan dalam hidup kita, kita kena berfokus. Mula kita kena nampak. Hidup kita ni nak suruh kita ni, nak suruh kita ni selamat. Selamat kat mana yang paling utama dalam hidup kita? Di alam yang ketiga, yang sekejap lagi yang kita akan sampai. Kerana bila kita hidup atas dunia ni, Allah ajar pada kita, bila kita hidup atas dunia, kita akan bergerak dalam tiga kelompok saja. Tiga kelompok manusia saja. Ataupun bila kita hidup atas dunia ni, tiga kelompok saja. Kita contoh manusia. Manusia atas muka bumi ni ada tiga golongan. Golongan yang pertama dipanggil golongan yang kufur kepada Allah, yang lawan perintah Allah. Kemudian golongan kedua yang ada atas dunia ni, golongan mukmin, orang yang beriman pada Allah. Lawan pada mukmin yang disebut dengan kufur. Ni kelompok mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan mukmin insya-Allah. Kemudian golongan yang ketiga, yang ni golongan keliru dipanggil. Golongan yang biasa terjerumus di kalangan kita. Golongan ketiga ni disebut golongan yang menzalimi diri sendiri. Termasuk dalam golongan ketiga ni, orang dipanggil golongan munafik. Golongan yang dinamakan dengan golongan orang yang zalim. Golongan orang-orang yang lebih besar. Golongan ketiga ni, golongan kelompok yang besar di kalangan umat Islam. Yang dia beragama Islam, tapi waktu mana dia mati, dalam keadaan dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Bila kita masuk dalam alam barzah, ada tiga kelompok ini saja. Yang masuk ni, bila masuk saja, kita masuk dalam tiga kelompok ini. Sama ada kita masuk golongan yang disebut dengan orang yang beriman pada Allah. Ataupun na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, masuk dalam dua kelompok ini. Kelompok mana yang biasa terjadi di kalangan kita? Yang disebut kelompok yang zalim pada diri sendiri. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah yang dinama dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah Subhanahu Wa Taala sebut golongan yang besar ini. Siapa dia? Orang yang buat zalim pada diri sendiri. Innallazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang telah dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Waktu mana dia mati, saat mana dia buat zalim pada diri sendiri. Lalu bila dia masuk dalam kubur, malaikat tanya terus pada dia. Qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Siapa golongan yang zalim pada diri sendiri? Golongan zalim. Kita kata, adakah ustaz orang yang hidup atas dunia ni buat zalim pada diri sendiri? Adakah orang yang macam ni? Ulama-ulama jawab, bersepah di kalangan kita yang buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dia dengar azan, dia tak datang semayang berjemaah. Dia zalim pada diri sendiri. Orang yang tahu ada ceramah agama malam ini, misal contohnya. Dia tak datang. Dia duduk kat rumah. Orang tanya, buat apa kat rumah? Duduk kat rumah malam ni, bertembung di antara datang dengan ceramah dengan tengok cerita siaran ulangan Jangan Benci Cintaku. Dia sebut demikian. Malam, dia bertembung dalam hidup dia. Ni buat zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri siapa? Orang yang bangun malam. Dah bangun dah. Tapi dia buang air kecil saja. Dia pergi qada hajat dia. Kemudian dia masuk balik. Dia tidur balik. Sedangkan dia boleh bangun untuk dia solat sunat sebelum daripada saat mana dia bangun dalam keadaan malam, penghujung malam itu sendiri. Zalim pada diri sendiri ni ramai di kalangan kita. Lalu ulama-ulama bincang, siapa orang yang zalim di kalangan kita yang timbul penyesalan? Bila masuk dalam kubur, tiba-tiba menyesal. Yang ayat yang saya baca tadi, bila bukan masuk dalam kubur lagi. Start daripada dia mula tengok malaikat mula datang nak cabut nyawa dia. Nampak dah malaikat diri di hadapan muka dia. Malaikat mula buka hijab mata. Kita nampak duyun-duyun para malaikat Allah yang mula turun. Di saat malaikat turun tersebut, malaikat diri depan mata kita. Malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut keluar saja, terkeluar daripada mulut dia, dia sebut apa dia? Orang yang golongan ini,
Yang disebut terus. Dia kata apa dia? Dia sebut pada malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah sekejap? Jangan bagi mati lagi. Sekejap je malaikat, jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati lagi? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab pada orang macam ni. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah ajal. Bila sampai masa seseorang. Bila sampai masa kamu, tak ada lagi rasa tangguh. Allah nak tangguh. Kenapa sampai ajal pada kamu? Rezeki kamu sudah dihabiskan oleh Allah. Allah telah habiskan rezeki yang dalam hidup kamu ni. Kamu berdoa, ya Allah tambahlah rezeki. Tak ada dah rezeki untuk diri kamu. Ya Allah tolong panjangkan umur. Tak ada lagi panjang umur kamu. Waktu itu qada kamu sudah berakhir dalam hidup kamu. Bila qada kamu sudah berakhir, kamu minta, ya Allah tangguh sekejap. Jangan bagi mati lagi. Tak, katanya malaikat, walan yuakhirallahu nafsan. Allah tak tangguh dah. Sebab apa kena mati ni? Banyak sebab ulama-ulama sebut. Kenapa kena mati? Dalam hadis Rasulullah sebut, kerana nak ganti orang lain pula nak hidup. Kalau biarkan kamu hidup, kalau ikut perasaan kamu, kamu nak hidup panjang masa hidup kamu. Kamu kalau boleh, mati ni tak ada pada diri kamu. Allah jadikan mati dengan tujuan apa dia? Nak suruh bila kamu mati, orang lain ganti pula dalam hidup kamu. Yastabdil qauman ghairakum. Allah gantikan kaum yang lain pula. Bila kamu dalam keadaan, kamu tak nak taat pada perintah Allah. Sebab apa mesti mati? Ulama jawab lagi. Kerana kalau kamu tak mati, kamu tak jumpa syurga Allah. Selagi mana kamu tak mati, kamu tak akan rasa nikmat syurga. Kematian dirasakan dengan tujuan nak suruh kita rasa bagaimana nikmat syurga. Kenapa mesti mati? Kita tanya lagi. Saya nak jawab dahulu. Kenapa mesti mati dalam hidup? Kerana untuk jadi kerehatan pada kepenatan dalam ketaatan pada perintah Allah. Ulama-ulama jawab demikian. Mesti mati. Kenapa mesti mati? Nak suruh rehat. Sepanjang kita hidup atas dunia ni kita penat dalam taat pada perintah Allah. Tuan-tuan tak rasa ke penat dalam taat pada perintah Allah? Kita akan rasa penat. Ni sembahyang penat, puasa penat, zakat penat, haji penat. Ni dengar ceramah ni pun penat ni. Kau berapalah ustaz ni nak habis ni? Penat kita. Elok dengar ceramah lalu pula tabung derma. Lagi penat. Setengah-setengah orang lalu tabung derma tu bingkah bangun sembahyang sunat terus dia. Nak sebutnya kita buat benda yang disuruh oleh Allah ni penat. Penat ni di dunia. Nak suruh bila? Bila kamu mati, kamu mula berehat. Selagi mana kamu tak mati, kamu tidak akan rasa kerehatan. Rehat bagi orang mukmin. Lalu Allah jadikan kematian. Kematian kerehatan bagi kepenatan orang mukmin dalam ketaatan kita sepanjang kita hidup di atas dunia. Ulama senarai. Kenapa mesti mati? Kenapa mesti mati? Dengan tujuan nak suruh masa inilah saat yang Allah nak jumpa dengan kekasih yang dicintai. Lalu kita mesti membentuk diri kita kekasih Allah. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, biar kita jadi orang yang dikasihi di sisi Allah. Kan ni cara demikian. Bila sampai peringkat ni, tiba-tiba orang yang zalim ini, dia buat satu benda yang menyebabkan hidup dia tak dekat dengan Allah. Tapi dia dekat dengan apa dia? Semakin lama dia hidup, semakin kuat kasih dan sayang dia untuk dunia. Semakin lama dia hidup, semakin menebal rasa cinta untuk dunia. Yang menyebabkan, waktu mana datang saat kematian ini? Datang saat kematian, mulut dia sebut terus. Mulut dia kata, tangguhlah kejap malaikat. Sekejap je. Nak buat apa dia? Nak mengubah diri. Menjadi dalam keadaan saat yang seketika itu, menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT. Kali yang pertama penyesalan. Menyesal kali yang pertama. Tak berhenti. Yang ni, bila sekejap menyesal, tiba-tiba mereka mula masuk. Mereka mula masuk dalam tawadan ini. Masuk saja. Pergi terus ke hujung kaki. Waktu mana pergi ke hujung kaki tu, mereka mula tarik. Panggil roh. Balik. Keluar. Wahai roh, sila keluar. Pegang roh ni. Rasulullah sebut, mula heret. Heret roh ni. Allah sebut dalam Quran. Kalaulah kamu ni diberi peluang oleh Allah. Walau tara. Kalaulah kamu boleh nampak. Ketika mana. Ghamaratil maut. Ketika mana orang yang hampir dekat. Nak keluar. Ghamaratil maut.
Roh ni nak keluar daripada jasad seorang. Allah, malaikat ni panggil. Akhriju anfusakumul yaum. Keluar daripada jasad ini sendiri. Dalam ayat yang lain Allah sebut bagaimana orang kafir waktu mana nak dikeluarkan roh, dipukul muka dia bertalu-talu. Dipukul tanpa belah kasihan. Keluar roh, wahai roh sila keluar. Berbagai-bagai keadaan. Disebut lagi macam mana keadaan yang berlaku saat sakarat. Bila mereka mula masuk, masuk-masuk mereka ni baca ayat Quran. Mereka sebut apa dia? Mereka sebut waja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Sudah datang masa saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Mereka mula sebut, kamu lari kan atas dunia dahulu. Kamu tak nak masa ni lah. Masa ni yang kamu tak nak. Kalau kita tanya orang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Kita tanya orang jogging, kamu jogging lari daripada apa? Mereka jawab, lari daripada mati. Kita tanya orang makan pagi-pagi sarapan tu kan. Kita tanya orang yang makan, kamu makan-makan pagi-pagi ni. Kamu makan untuk apa? Supaya tak mati. Hidup atas dunia ni, lari daripada apa? Lari daripada mati je. Lari daripada mati je. Bila malaikat mula masuk, keliru terus. Keliru. Mati ke tak mati? Mati ke tak mati? Malaikat mula tarik daripada hujung kaki. Tarik daripada hujung kaki tu, naik tu, rasa sakit. Habis seluruh tubuh badan. Tapi teragak-agak. Mati ke tak mati ni? Agak-agak pada diri seseorang. Saya nak sebut bagaimana suasana saat barzah waktu mana kita hidup di atas dunia lagi. Masa tersebut ditarik daripada hujung kaki. Naik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, sakit ni tak boleh nak bayang. Rasulullah bila tanya, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, sakitnya saat itu bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Bila campak ke pohon yang berduri, melekat badan kamu, diguntak turun ke bawah. Lalu tanya lagi dalam riwayat yang lain, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan dipancung, ditengkuk ini, dilibas, ditengkuk ini, sebanyak lebih kurang 300 libasan mata pedang. Ditanya lagi, bagaimana sakit saat tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sakitnya sakarat ini, bagaikan kulit yang disiat. Kulit yang disiat daripada badan ini. Kemudian ditarik di atas bara api yang panas. Ditarik di atas kapas yang basah. Berbunyi, sah bunyi. Sakit Allah saja yang tahu. Bila tanya lagi, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu, saat mana dia menegan nak keluar zuriat daripada tubuh badan dia tersebut, dia tegan saja nak keluar zuriat tadi, dia peluh tadai. Sakit menggetar tubuh badan. Sakit sangat. Tapi baru itu satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Tarik daripada lutut ini. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bila tanya bagaimana sakit sakaratul maut ini. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin kata, bila aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sakarat Rasulullah, aku tak bayang aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mana sakarat Rasulullah, tangan Rasulullah tergerak. Tangan Rasulullah ni tergerak. Cari bekas air, cari sesuatu. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tengok Rasulullah bergerak tangan dia. Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah letak dekat dengan tangan Rasulullah. Rasulullah celup dalam bekas itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan Rasulullah, sapu di muka Rasulullah. Sambil sapu ni Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah saya di saat mana saya melalui saat sakaratul maut ini. Tarik daripada lutut, tarik sampai ke pusat. Bila sampai di pusat, rasa sejuk di pusat tu tiba-tiba mendadak turun. Sejuk di pusat ni, di saat itu syaitan pujuk. Jangan taubat lagi ya, jangan taubat. Kalau kamu taubat, cepat roh kamu keluar. Kamu tak mati. Syaitan pujuk, keliru. Ramai di kalangan kita dikeliru. Kita minta jauh daripada Allah lah saat itu. Saat yang mengelirukan. Ramai orang kita ni teragak-agak, mati ke tak mati?
Lebih-lebih lagi lah, saya pesan banyak kali. Orang kita, kalau dia sakit, sakit yang amat sangat, janganlah bagi morfin dekat anak mati. Jangan masuk ubat-ubat penahan sakit tadi. Dah nampak dah, dia ni nazak dah. Bila dia nazak, jangan masuk ubat penahan sakit. Jangan. Nanti dia keliru. Dia jadi dalam keadaan bingung pada diri dia. Bila sampai saat nazak ni, biarkan dia menghadap depan Allah. Saat itu katakanlah, dia ni terlampau sakit, Allah sedang kafarah dosa dia. Allah kafarah dosa dia. Jangan masuk ubat lagi. Saya nak pesan pada doktor yang hadir pada malam ini. Kalian tolong belah kasihan pada orang yang hampir dengan kematian. Jangan masukkan ubat. Sehinggakan sampai peringkat dia kebingungan. Sama ada mati ke tak mati. Naik saja sampai ke sampai pusat. Tiba-tiba roh ni turun balik. Turun balik. Turun ke bawah. Bila turun tersebut, syaitan sebut. Kan aku dah sebut. Kamu tak mati, kamu tak mati. Kamu tak mati. Turun, turun, turun. Sampai bawah kemaluan ni. Tiba-tiba mendadak naik. Zup naik. Zup naik ni. Sampai ke halkom terus. Bila sampai ke halkom, tiba-tiba mulut keluar kataan yang kedua. Mulut manusia ni sebut. Allah rakam dalam Quran, Allah sebut. Tiba-tiba mulut manusia sebut. Qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Sekarang saya taubat. Allah jawab. Mereka jawab terus. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Tidak dianggap taubat orang yang buat benda-benda yang keji dalam hidup dia, benda-benda yang sayyi'at, maknanya orang Islam tapi benda yang tak baik ni saya nak sebut sikit lagi. Benda apa yang menjadikan penyesalan bila berada dalam barzakh ini? Bila sampai di halkom ni, tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Datang malaikat. Malaikat sebut terus, kalla, katanya malaikat. Jangan begitu hidup ni. Idza balagati taraqi. Ketika mana roh kamu direntap sampai di halkom, wa qila man ra. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Malaikat tanya, yang kamu teragak-agak tadi, roh ni sampai di halkom ni, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Baru dia perasan, wa dhanna annahu al-firaq. Dia rasa mati dah aku. Wal tanfatis saqu bisaq. Mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, saat mana nak menghadap depan Allah. Kemudian roh ni dikeluar. Keluar ni cerita panjang perjalanan. Sampailah di bawah. Roh kita ni sampai menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam syurga illiyin. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Bila sebut syurga illiyin, roh ni turun terus di hujung kepala masing-masing. Na'udzubillah min zalik. Bila menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sejin. Bila sebut neraka sejin, roh ni turun terus berada di hujung kepala masing-masing. Saat itu kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita boleh rasa siapa yang... Kita boleh nampak berapa orang yang nak solat jenazah kita. Kita boleh nampak semua suasana yang berlaku ini. Dalam keadaan suasana yang berlaku ini, sampailah orang usung jenazah kita sampai ke kuburan. Bila sampai di kubur, orang kita nampak di hujung kaki kita ni berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Bila mula turun jenazah kita, letak je jenazah. Turun tu himpitan kubur yang terjadi. Saya ulang banyak kali. Di kalangan kita, kita kena ingat satu benda yang terjadi dipanggil himpitan kubur. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripada himpitan kubur. Semua di kalangan kita ni kena himpitan kubur. Cuma kuat ataupun lembut. Himpitan kubur tadi. Turun saja. Bila turun saja, kena terus pom terus. Ada di kalangan sahabat Rasulullah kena pom tersebut, Sa'ad bin Mu'az disebutnya. Bila kena pom tersebut, kemudian menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kena himpitan kubur ini, cerita panjang dalam perkara demikian. Tetapi kena sekali kemudian dilepaskan kembali. Sa'ad bin Mu'az kena sekejap. Kena sekejap tu pun kena. Anak Rasulullah pun kena. Ramai lagi cerita-cerita yang menunjukkan ad-darat. Darat ni himpitan kubur. Himpitan kubur ni tidak kata kena macam azab kubur, tidak. Himpitan kubur ni mula-mula kena sekali. Kum sekali.
Kom sekali tersebut. Kemudian turun. Saya tak bercadang nak cerita panjang yang ni. Yang ni ni kena datang majlis-majlis ilmu untuk kita tahu tentang himpitan kubur. Kemudian letak saja jenazah. Bila letak saja jenazah, jenazah kita dimula letak saja hadap muka ke kiblat. Waktu mana mula hadap muka ke kiblat? Kemudian orang tutup saja liang lahat kita. Bila tutup liang lahat kita ni, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun tersebut. Bila bunyi saja tanah-tanah, sampai para lutut je, berdiri dah dua orang malaikat muka dan nakir depan muka kita, mula halau salat kita, halau zakat kita, halau haji kita, tiba-tiba mulut kita ni sebut, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, tolonglah bagi peluang untuk aku hidup kembali, ya Allah. Kenapa nak hidup balik? Kenapa nak hidup balik? Sedangkan orang yang orang mukmin dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bila orang mukmin saja mereka mula tanya, "Ma rabbuka?" Ma rabbuka tu orang mukmin nganga mulut. Ada setengah mukmin dia nganga mulut tu dia nak jawab tak boleh jawab. Ada mukmin yang bila nganga mulut dia jawab terus, "Allahu rabbi, Allah Tuhanku." Ada setengah mukmin dia nganga mulut dulu. Sekamam. Bila malaikat ulang sekali lagi, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Tuhan kamu ni siapa? Tuhan kamu ni. Dia bunyi dekat gerham dia. Kak, 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 bunyi. Kedengaran begitu. Kemudian dia tanya lagi, "Ma rabbuka?" Kali yang tiga. Tiba-tiba keluar terus, "Allahu rabbi, Allah Tuhan aku." Bila keluar aja, kubur ni membesar terus kubur. Kubur ni jadi lapang terus. Bila membesar kubur dia, mereka tanya lagi, "Wa ma nabiyyuka? Wa ma dinuka? Wa ma qiblatuka?" Dia jawab, kubur dia semakin luas. Rasulullah sebut, luasnya seluas mana? 70 hasta, kata Rasulullah. 70 hasta ni seluas 240 kaki. Satu riwayat yang lain kata, seluas mana? Seluas jauh mata memandang. Kubur dia berubah menjadi warna hijau. Cantik je. Tumbuh terus rumput-rumput. Rumput-rumput ni pun tumbuh terus. Bila rumput ni tumbuh saja, bau wangi, wangian raihan yang datang daripada syurga Allah. Dan ditunjukkan tempat dia dalam syurga Allah SWT. Bila begitu, mereka pegang jenazah dia ni, heret jenazah ni sandar dekat dinding. Dinding kubur ini sendiri. Bila sandar dekat dinding tu, mereka tanya, "Hei hamba Allah, nak hidup balik tak? Kamu nak hidup balik?" Semua orang mukmin jawab, tak nak hidup. Tak ada seorang pun orang mukmin yang masuk dalam kubur kata nak hidup balik. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid memang nak hidup balik. Yang orang mukmin yang lain bila tanya nak hidup balik, tak nak. Kenapa tak nak? Kerana sakit kematian, sakit sakaratul maut terbawa-bawa sampai ke dalam kubur. Sakit tu terbawa-bawa sampai ke dalam kubur. Orang mukmin tiba-tiba, kenapa yang si zalim ini, yang ni, kumpulan ini, nak hidup kembali? Kumpulan ni nak hidup balik. Dia sebut, kami nak hidup. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fi ma tara. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal. Maknanya apa dia? Dia ni orang Islam. Dia tahu amalan salih, tapi dia tak buat di atas dunia dahulu. Lalu mereka jawab pada dia, "Kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut kamu je sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun." Di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Ulama-ulama tanya golongan kedua ni. Siapa golongan kedua ni? Kenapa yang dia nak hidup? Rupa-rupanya dia tertinggal terhadap tiga perkara saja. Tiga perkara je yang para hanuskan kena jaga sungguh-sungguh. Yang saya nampak bila saya baca kitab, tiga perkara ni benda yang paling utama. Benda apa yang utama? Yang utama, tolong jaga keyakinan dalam hidup kita terhadap Islam. Letak keyakinan dengan Islam. Jangan hati kita ni berbolak-balik, jangan. Yang utama ni, tolong kuat keyakinan kita dengan Islam. Jangan rosak keyakinan kita dengan Islam. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, lagi kita berusia, lagi tergoncang keyakinan.
Lagi hambar keyakinan kita. Orang kita tak yakin dengan Islam. Dia pergi yakin selain daripada Islam. Bukti dia tak yakin kan. Saya buat contoh yang mudah. Orang kita tak yakin dengan Islam kat mana. Bila pergi ke bank, pegawai bank tanya, pakcik, makcik, ni nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya. Orang kita mana yakin dengan Islam? Orang kita tak yakin dengan Islam. Tak yakin dengan Islam, bukti senang je. Kita tanya anak kita ni. Tak hantar anak belajar sekolah agama ke? Tak hantar anak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Nak kerja apa? Kalau sekolah agama ni, nak kerja apa nanti? Tak yakin dengan Islam. Orang Islam tak yakin dengan Islam. Pelik kita kan? Orang kita mana yakin? Habis tu kita tanya, habis tu kamu nak hantar anak ke mana? Saya rela hantar anak saya sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Bahaya tuan-tuan. Keyakinan dengan Islam ni kena jaga-jaga. Orang kita tak yakin dengan Islam. Saya sebut lagi. Saya minta maaf saya nak sebut. Dalam politik, orang kita tak yakin dengan politik Islam. Mana orang kita percaya politik Islam? Dia boleh sebut, ada ke dalam Islam politik Islam? Dia sebut politik suku, agama suku lah Ustaz. La ilaha illallah orang ni. Kamu tak tahu ke politik ni terlibat dengan keyakinan? Terlibat dengan akidah dalam hidup. Keyakinan dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, kita meyakini dengan Islam ke? Meyakini dengan nasionalis. Meyakini dengan sekularis. Meyakini dengan apa dia? Dalam hidup kita ni, kita yakin dengan apa? Dalam kehidupan kita. Saya nak suruh kita faham konsep ini. Ramai mana orang kita, bila sampai di halkom, tak boleh mengucap. Roh ni sampai ke halkom, tak boleh mengucap. Sampai di halkom ni, syaitan menjamah menjadi arwah ayah. Syaitan sebut apa dia? Anakku, jangan mati dalam Islam. Jangan mati dalam Islam. Ni abah ni. Waktu mana kecil-kecil dahulu, abah dahulu membesarkan kamu. Kamu jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Yahudi. Abah dahulu mati dalam Yahudi. Abah dahulu mati dalam Yahudi. Bila kita cuba mengucap, kita cuba juga mengucap. Kebetulan ada orang ajar kita mengucap. Syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita pun. Imam Malik radhiyallahu anhu dia kata apa dia? Cuba kamu perhati orang yang dekat nak meninggal dunia. Kita tengok orang dekat nak meninggal dunia. Waktu mana dia dekat nak meninggal dunia tu, kita datang dekat dengan dia, kita ajar dia mengucap. Ajar dia mengucap. Kebanyakan yang kita ajar dia mengucap, sama ada dia diam. Diam. Ataupun dia geleng kepala. Dia geleng kepala. Waktu mana dia geleng kepala, dia bukan geleng kepala pada kamu. Tetapi dia geleng kepala pada syaitan yang sedang mengajar dia supaya dia bersama dengan ajaran tersebut. Syaitan mengajar. Kita pula bila kita sebut. Sebut ya. Sebut asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun geleng kepala. Kita pun jawab jahatnya dia. Nak mati pun geleng kepala lagi. Tak. Dia bukan geleng kepala pada kita. Dia geleng kepala pada syaitan yang berada kat sebelah. Bila kita ajar lagi. Sebut la ilaha illallah. Rasulullah sebut. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang dekat nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia, aku jamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Nak sebut ni tak boleh. Bila nak sebut lagi, datang sebelah kiri pula. Menyamar menjadi arwah ibu. Rasulullah cerita sambil goyangkan buah dada ni. Goyang buah dada ni. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ini ibu, dada inilah yang pernah menyusukan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Kristian. Ibu mati dalam Kristian sewaktu-waktu dahulu. Tuan-tuan, syaitan dipucung ni tuan-tuan. Syaitan dipucung ni tak sebut suruh mati dalam Yahudi. Kerana kita tak kenal Yahudi. Syaitan di sini, dia tak sebut mati dalam Kristian. Kerana kita jauh dengan perangai orang Kristian. Tapi dia sebut apa dia? Bila dekat nak meninggal dunia, dia sebut, wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Anakku, matilah kamu dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kamu dalam Islam sekularis. Allah, ramai orang kita mati demikian. Tak boleh mengucap.
Ni izm-izm ni yang sedang meresap. Suatu ketika dahulu, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Zaman kita ni datang pahaman-pahaman liberal, nasionalis, izm-izm yang sedang masuk dan sedang merosakkan di kalangan kita. Ni keyakinan. Yang pertama, jangan mati. Di saat mana keyakinan kita semakin longgar dan longgar di kita dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar meyakini dalam keadaan kamu dengan Islam. Islam ni dia tak boleh ambil separuh, tinggal separuh tak boleh. Yang pertama, ni orang zalim. Zalim yang kedua, bila kita jadi rosak pada diri kita ni? Bila kita tak jaga ibadah kita pada Allah. Ramai orang kita tak terjaga. Tak terjaga apa? Ibadah. Solat. Solat orang kita tak jaga. Sembahyang 5 waktu, ayah. Dah 5 waktu. 5 waktu ni jangan tertinggal walaupun 1 rakaat. Dah boleh jaga 5 waktu dalam hidup. Dah boleh jaga 5 waktu dalam hidup. Solat mesti berjemaah. Terutama bagi orang lelaki yang usia 60 tahun ke atas. Jangan tinggal lagi solat berjemaah dalam keadaan 5 waktu dalam hidup. 60 tahun ke atas ni, ayah-ayah dan ibu-ibu, kalian jangan tinggal sembahyang berjemaah 5 waktu. Kalau tak sempat juga, 2 waktu ni kena jaga. 2 waktu ni kena jaga. Jaga apa dia? Solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Kalau tak sempat yang lain, ustaz, saya tak sempat juga yang lain. 2 waktu ni kena jaga. Subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Kenapa subuh berjemaah? Kita ambil subuh je. Senang cerita je. Subuh berjemaah. Kerana Rasulullah sebut, ini menunjukkan sifat kamu seorang mukmin ke kamu seorang munafik. Kalau kamu boleh jaga solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah, tanda kamu mukmin. Kalau kamu tak boleh jaga solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah, tanda kamu seorang yang munafik dalam hidup. Munafik ni di kalangan kita boleh terjadi. Terjadi dalam munafik ibadah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami-suami ibu payah untuk solat subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Malam ni jangan sebut lagi pada suami masing-masing. Jangan balik malam ni sebut suami. Jangan sebut pada suami kita, bang, dengar tak ceramah tadi? Abang ni memang confirm munafik. Jangan sebut lagi, diam-diam dahulu. Kerja-kerja ibu, mulai daripada malam ni, kejutkan suami masing-masing. Dia balik lewat, dia ada usrah, dia ada tamrin, dia ada mukayam, dia ada program-program kat luar. Bila dia balik saja, kerja kita bangunkan suami kita. Malam-malam kejut suami kita, bang, dah dekat dengan azan subuh dah, bang. Abang, jom bang, bangun. Bangun, kita sebut abang-abang pergi. Pujuk dan pujuk. Orang lelaki ni, dia kena pujuk. Pujuk je kerja orang perempuan. Pujuk dan pujuk. Doa dekat hujung kepala dia. Ya Allah, permudahkanlah suami aku bangun untuk solat subuh berjemaah, ya Allah. Sebut ada suami kita, kalimah-kalimah yang baik. Bisik dekat telinga dia. Bila dia tarik saja kain simut, dia tutup juga kepala. Buka kain simut perlahan-lahan. Bisik dekat telinga dia. Ma rabbuka. Bangun terus tak kena gaya. Nak sebutnya. Nak suruh dia bangun juga. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar, jangan. Ibu-ibu jangan kejut suami masing-masing dengan bahasa yang kasar. Jangan. Orang lelaki sensitif dengan bahasa yang kasar di pagi hari. Kejut suami kita dengan bahasa lemah lembut. Ni kejut suami kita, bangun bang. Pergi sembahyang subuh berjemaah, pergi. Muka munafik je seorang-seorang. Memang makan penampau tawa kita bagi. Jangan didik dalam keluarga kita, dalam ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat? Lepas balik jaga solat, baca Quran. Baca Quran. Saya nak ingatkan penduduk Pucung ni, kawasan kita ni, di mana jangan ada seorang pun yang hadir pada malam ni, dia mati saat mana dia menghadap depan Allah, dia tak boleh baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Jangan mati di saat mana kita tak boleh baca Quran. Kalau kita mati masuk dalam kubur, dalam keadaan tak boleh baca Quran, confirm-confirm tak lepas kita menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak sebut lepas ke tak lepas? Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Quran boleh baca? Tak boleh, malaikat. Quran tak boleh? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh, Quran tak boleh baca. Jangan main-main. Tak boleh baca Quran ni satu kemelakan.
yang paling dahsyat dalam hidup. Jangan tertinggal. Apa beza kita dengan si munafik yang tak boleh baca Quran? Orang munafik tak boleh baca Quran, kita pun tak boleh baca Quran. Kata kita orang mukmin. Bila kita mukmin, kita kena boleh baca Quran. Apa beza kita dengan si kafir? Orang kafir yang tak boleh baca Quran. Orang kafir tak boleh baca Quran, kita pun tak boleh baca Quran. Bila kita tak boleh baca Quran, datang ke masjid ni. Datang masjid ni. Duduk di dinding-dinding, tepi-tepi dinding. Ambil Quran, riba Quran. Menangis tersesak. Jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, "Tuan, saya tak boleh baca Quran, tuan." Mengadu, bagi tahu pada mereka, "Tolong saya. Saya takut kalau saya meninggal dunia dalam keadaan saya tak boleh baca Al-Quran Karim. Saya bimbang saya tak lepas." Bagi tahu pada AJK Masjid. AJK Masjid jangan pula jawab, "Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga." Jangan jawab demikian. Buat malu company je kita. Nak jadi AJK Masjid, Quran tak boleh baca. Jangan pegang jadi AJK Masjid kalau kita Quran pun tak boleh baca. Quran mesti boleh baca. Siapa yang jadi AJK Masjid mesti boleh baca Quran. Ni di antara benda yang kita kena jaga di kalangan kita. Nak suruh apa dia? Tolong senarai orang yang boleh baca Quran dan orang tak boleh baca Quran di kalangan jemaah kita. Di kalangan ahli qaryah kita. Senarai kita. Siapa? Jangan malu. Yang tak boleh baca Quran, tolong belajar dengan yang dah boleh baca Quran. Jumpakan mereka. Ketemukan mereka. Buat pertemuan-pertemuan. Lepas asar ke, lepas maghrib ke, di antara pertemuan orang dah boleh baca Quran dengan yang tak boleh baca Quran. Rasulullah sebut apa dia? Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu. Siapa yang sibuk membaca Al-Quran, belajar Quran dan mengajar orang lain pula. Dalam ibadah ni lagi, saya nak sebut sikit lagi. Dalam ibadah, lepas pada baca Quran, tolong banyakkan infak. Sedekah. Sedekah supaya kita tak menyesal bila kita keseorangan di alam barzah ni. Bila kita kena sedekah, bila usia kita dah sampai usia 60 tahun, banyakkan infak. Infak. Jangan simpan lagi. Jangan jadi penyimpan-penyimpan harta untuk dunia, jangan. Banyak sangat dah kes di kalangan kita, dia simpan. Bila dia simpan, dia meninggal dunia dengan simpanan yang disimpan tadi. Jangan simpan untuk dunia, jangan. Dia kita simpan benda demikian buat kita menyesal saja. Jangan kita terperangkap dengan kata-kata lama. Kata-kata orang kita dahulu. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Sekarang baru nak tua dia. Baru nak tua, tak sedar diri lagi. Ramai di kalangan kita demikian. Orang kita, banyak mana dia simpan-simpan. Islam dia ajar apa dia? Simpan bukan untuk hari tua. Islam tak suruh kita simpan untuk hari tua. Islam ajar apa dia? Simpan untuk bekalan ke syurga. Macam mana kita nak simpan untuk bekalan ke syurga? Ni peluang kita. Ni peluang kita. Bila kita berusia 60 tahun, tiap-tiap hari infak pada diri kita. Jangan disimpan lagi. Orang tanya, kenapa infak tiap-tiap hari ni? Kerana saya nak buat bekalan untuk ke akhirat Allah SWT. Ni benda yang kita kena ubah, tukar dalam diri kita. Berapa ramai kan saya tegur. Banyak ramai mana orang kita dahulu kan, dia simpan. Dah tua, pencet, balik kampung. Buat rumah besar. Di saat mana dia balik kampung tu? Untuk apa dia buat rumah besar yang dia sedang pencin? Anak-anak pun tak nak tinggal dengan dia dah. Anak-anak pun dah besar semua dah. Ada rumah sendiri. Buat rumah besar. Siap je rumah besar, beli kereta besar. Siap je beli kereta besar, tak puas hati lagi. Kahwin isteri besar pula ni. Nak masuk rumah besar ni? Masuk je seminggu, meninggal dunia terus. Masuk seminggu, meninggal dunia. Dah masuk seminggu, meninggal dunia. Dah habis, dia meninggal dunia tu. Isteri dia habis je iddah tu, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula, petang-petang bawa kereta dia, round kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam-macam je kereta ni. Dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah je. Ni kenapa dia? Kerana kita je hidup dalam keadaan tak bersiap menghadap depan Allah. Ni zalim dia panggil. Yang ketiga, jaga akhlak. Tolong jaga akhlak. Akhlak mesti dijaga. Ramai kalangan kita semakin tu, semakin buruk akhlak. Akhlak kita ni tak terjaga. Mulut kita tak pandai nak jaga. Orang kita, bila kita semakin berusia, mulut kita ni
Semacam je kita bercakap. Tak ada tapisan lagi. Mulut kita keluar ikut suka hati pada yang kita. Padahal di saat mana usia tua, jangan banyak lagi bercakap tentang hal dunia. Di usia tua kita ni, jangan sibuk tanya siapa juara Gegar Waganza. Jangan sibuk tanya. Jangan sibuk kitanya nak tanya soalan-soalan tentang dunia lagi. Di saat mana kita usia tua, panggil anak-anak kita. Panggil balik. Sibuk kita tanya, Abah ni, kalau Abah meninggal dunia, kamu nak ke bumi jenazah Abah dekat kubur mana? Tanya anak kita, bila Umi meninggal dunia, siapa yang nak kebumikan jenazah Umi? Siapa yang nak mandikan jenazah Umi? Tanya anak-anak kita, bila kita meninggal dunia nanti, siapa yang akan duduk atas kubur kita malam pertama nanti? Malam pertama siapa? Malam kedua siapa? Yang akan baca doa untuk diri kita? Malam ketiga siapa? Anak kita tanya, malam ni, malam takut, dia sebut dia. Malam tak berani. Kalau siang, siang berani sikit. Kenapa malam? Kenapa malam? Barzakh ni, di antara benda yang paling indah pada malam-malam hari. Seksa pada malam-malam hari. Seksa pada malam-malam hari. Sehinggakan pada hari pertama, bila mentari mula ditenggelamkan, malaikat tunjuk, cuba tengok tu, matahari sedang tenggelam. Hari pertama kamu di barzakh. Orang mukmin dia terbingkang. Satu dua cerita, bila turun, dia tengok, tengah bangun. Malaikat, asal lagi malaikat. Teringat tak semayang asal lagi. Malaikat jawab, la salata laka, tak ada semayang dah untuk kamu. Wala siyama laka, tak ada puasa untuk kamu. Wala hajjata laka, tak ada haji untuk kamu. Walakin numu kail arusah, tapi tidurlah malam ini bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu. Orang mukmin, orang mukmin saat tersebut menjadi besar pada diri kita. Tanya soalan-soalan demikian. Jaga mulut-mulut kita. Mulut kita ni selawat biar banyak. Selawat pada Rasulullah biar jadi banyak. Berapa kali sehari ayah-ayah dan ibu-ibu yang usia 60 tahun ke atas, 1000 kali sehari selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan tidur selagi mana tak habis selawat pada Rasulullah banyak 1000 kali sehari. Zikir sebut di bibir kita ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebanyak 40 kali sehari. Mulut kita ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang dan ulang. Ayah-ayah dan ibu-ibu jangan tertinggal daripada zikir dan zikir di saat mana usia kita yang sebegini. Nak sebutnya demikian. Jaga mulut kita. Selain jaga mulut, jaga tulisan. Jaga tulisan. Yang muda-muda ni jaga tulisan. Jaga tulisan yang ditulis-tulis dalam Facebook. Yang ditulis dalam Instagram. Anak-anak muda, kamu jaga tulisan kamu. Jangan caci maki para alim ulama. Jangan hina orang. Jangan suka nak mendedahkan aib orang dalam Facebook dan sebagainya. Jangan kita menjadi orang-orang yang kurang bahasa dan tata bicara kita di saat mana menjelang usia kita dalam keadaan sebegini. Jangan jadi pemecah belah masyarakat. Jaga tulisan-tulisan. Bukan anak muda je, anak tua pun kena jaga juga sekarang. Tulisan-tulisan kena jaga. Saya tengok yang hina Allah yarham gawai bomba yang meninggal dunia tersebut di kalangan orang tua. Yang tulis dalam Facebook ni, kamu nak minta maaf bila dengan pegawai bomba yang meninggal dunia? Yang kamu caci maki dan kamu tulis tulisan-tulisan sebegitu. Kamu nak jumpa dengan dia dekat mana? Di padang mahsyar nanti. Tak badan. Yang caci maki para alim ulama, jaga tulisan. Bila demikian, kita akan jadi orang-orang yang diselamatkan di kalangan golongan yang pertama di barzakh nanti. Dan jangan jadi golongan yang kedua, yang disebut ini, ataupun jadi golongan yang ketiga. Na'udzubillah mizal. Golongan ketiga yang dimasukkan dalam kabar daripada barzakh ini, golongan ketiga dalam kubur tu, bertanya saja ma rabbuka, tengang tak boleh jawab. Kemudian wa ma nabiyuka, tak boleh jawab. Diulang. Bila ulang tiga kali tak boleh jawab, lepum terus. Pum tu tenggelam terus dalam muka bumi ni, sedalam 70 hasta ke dalam muka bumi. Rasulullah ambil jari ni, Rasulullah tunjuk. Bumi ni menghimpit, kubur ni menghimpit terus, pum terus.
pom ni, Rasulullah tunjuk jari ni masuk dengan jari ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan demikian. Rapat tulang ini dengan tulang menjadi satu. Di saat mana di dalam barzah itu, saat mana tanya ditanya dan ditanya dan diulang. Dia tanya siapa orang ni? Sama ada dia orang zalim ataupun dia orang kafir. Yang kafir ni tak sempat ditanya lagi, ma rabbuka wa ma nabiyuka? Pum pum terusah. Bila dia berada di barzah tersebut, manakala orang mukmin bila berada di barzah pada hari yang pertama tersebut, bila tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka, selesai saja. Selesai saja lapang kubur ni bunyi macam bunyi keriuhan begitu. Bunyi riuh macam bunyinya lebah yang datang. Lalu dia mula tanya pada malaikat, 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 siapa ni yang bunyi apa ni? Malaikat jawab, itulah roh-roh orang mukmin yang sedang datang, datang untuk bertanya khabar pada kamu. Lalu di saat mana mula roh tu semakin dekat saja, yang hijau berkelip-kelip. Dalam hadis Rasulullah cerita, roh tu berkelip-kelip datang semakin dekat, kedengaran suara. Dengar suara. Biarkanlah dia, dia penat tak habis lagi tu. Dia sedang penat. Kita pun dengar, orang mukmin yang dengar, dia jatuh terus. Tak, saya tak penat. Mari tengok ni, kain kapan saya ni. Kamu tahu siapa yang pakaikan kain kapan untuk saya ni? Anak saya yang soleh yang pakaikan. Mula ditunjuk, kamu tahu siapa yang mandikan jenazah saya tadi? Anak saya yang soleh yang mandikan saya. Orang soleh yang mandikan saya. Mula masing-masing mula tanya khabar. Bagaimana keadaan isteri saya? Bagaimana keadaan keluarga saya? Lalu dicerita dan dicerita. Lepas pada tersebut, roh orang mukmin ni mula berterbangan dalam warna kelipan, warna hijau. Yang disebut bagaikan burung yang berterbangan, berada di arasy Allah. Menunggu saat yang disebut dengan kebangkitan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala itu. Inilah yang dimaksudkan dengan khabar daripada barzah. Yang tuan-tuan maksudkan daripada perbincangan kita malam ini, mudah-mudahan bila kita berada dalam di atas dunia ini lagi, mula bentukkan diri kita ni menjadi orang yang semakin menuju ke arah orang yang soleh, bukan menjadi orang yang zalim dan bukan menjadi orang yang kafir dalam keadaan yang melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas jemputan yang baik ini. Mudah-mudahan sejam kita bercakap pada malam yang baik ini, dia akan membawa kebaikan pada kita. Saya rasa cukuplah sejam. Saya tengok tuan-tuan dah betulkan tulang belakang 3 kali dah nampak. Jadi kita berhenti setakat ni lah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dengan pertemuan kita ini. Dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang salih, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi di atas jemputan ini. Mari kita baca doa sikit. Ya. Sebelum daripada kita baca doa ni, insyaAllah kita nak buat kutipan sikit terhadap yang disebut dengan tsunami Palu. Tsunami yang berlaku di Palu tu. Sebenarnya bukan berlaku tsunami je yang berlaku. Tadi berlaku pula dipanggil gempa bumi. Gempa bumi di Bali. Tapi tak berlaku tsunami. Saya dipahamkan demikian. Kemudian akhir-akhir ni berlaku. Berlaku kerap. Saya sendirinya bila berlakunya berlaku gempa bumi pada malam hari Sabtu, hari Jumaat, seminggu yang sudah ni, 2 minggu yang sudah. Yang mereka terjadi seminggu ke baru 2 minggu. Dalam seminggu tak silap ingatan saya ni, berlaku hari Jumaat malam Sabtu. Kemudian saya dapat maklumat tersebut, saya dapat, kemudian saya tergerak hati untuk saya kata saya nak pergi tengok macam mana yang terjadi. Gempa yang terjadi ni, alhamdulillah saya dengan sahabat-sahabat telah bergerak untuk pergi ke bumi Palu itu sendiri. Bila saya pergi ni, saya sampai di Palu ini, saya tengok satu kedahsyatan yang tak pernah saya lihat. Keadaan yang Allah tunjuk selama ini, kita bercakap tentang umat yang dimusnahkan, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Sekarang kita tengok dengan depan mata kita sendiri. Allah mula ajar pada alam ini bercakap. Angin, kamu bercakap dengan manusia. Allah jadikan taufan. Taufan Katarina, taufan Rita, taufan mati manusia. Tu taufan perempuan baru yang mati tu. Taufan lelaki tak sampai lagi daripada dia. Kemudian berlaku, bila Allah nak tunjukkan kuasa dia, Allah sebut angin, kamu bercakap. Angin bercakap dengan manusia. Bila kemudian Allah sebut bumi, kamu bercakap dengan manusia. Cakap dengan manusia. Bagi tahu aku ni berkuasa. Allah jadikan gempa. Bumi ni terbelah. Kemudian berlaku tanah runtuh. Allah jadikan demikian.
Bila manusia degil lagi, Allah sebut air, kamu cakap dengan manusia. Cakap dengan manusia. Lalu air digelombangkan oleh Allah. Allah gelombangkan air ini sendiri. Lalu dijadikan tsunami. Dan dalam peristiwa yang berlaku ini, yang berlaku ini, di mana penduduk di Palu ini, bila saya sampai, saya tanya, kenapa terjadi demikian? Rupa-rupanya, penduduk Palu ini, mereka dipalu sepalu-palu oleh Allah ini, punca tidak lain, tidak bukan kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa apa yang mereka lakukan? Dosa yang Allah sebut dalam surah Al-Ankabut. Kalau ada orang kata, takkanlah kerana dosa. Habis tu, kalau yang sama macam mana? Yang ni macam mana? Allah sebut dalam surah Al-Ankabut. Fakullan akhazna bizambih. Semua yang berlaku ini kerana dosa-dosa yang kamu buat. Dosa yang kamu buat. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di kalangan kamu, kami telah hantarkan yang disebut dengan hujan batu menyebabkan kamu mati bergelimpangan di kalangan kamu. Wa minhum man akhadhat as-sayhah. Ada di kalangan kamu, kami matikan kamu dengan peti-peti, pecah gegendang telinga, keluar darah-darah daripada mata kamu. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu, kami belah bumi, kami tenggelamkan dalam muka bumi. Wa minhum man qasafna fil ard. Ada di kalangan kamu yang kami tenggelamkan dalam muka bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu, kami gelombangkan air yang besar, mati bergelimpangan di kalangan kamu. Palu, tuan-tuan, ni Palu ni, bila saya sampai di Palu tu, pada hari yang keempat. Kejadian, hari keempat ke hari kelima, begitulah. Kejadian berlaku. Bau mayat ni, menyucuk-nyucuk bang. Saya sampai di satu perumahan, dipanggil kawasan perumahan Parumnas, Balaruah. Bila saya turun kapal terbang tu, diberi peluang Allah memudahkan perjalanan saya sampai di Balaruah tersebut. Saya tengok tanah lembah tu menjadi bukit yang tinggi. Menjadi bukit yang tinggi. Naik atas bukit tu. Naik atas bukit tu. Dengar ibu-ibu, kemudian suami-suami yang sedang memanggil-manggil, sayup-sayup suara-suara kat bawah. Manggil ni, manggil-manggil lagi dengan mayat-mayat yang bergelimpangan. Macam mana Allah buat di Balaruah itu sendiri? Bila kedengaran azan, seorang suami itu, saya tanya suami sebut. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, bapa ustaz tersebut. Saya tengok, bila berlaku azan, kedengaran azan, Allahu Akbar, azan maghrib, bunyi meletup. Meletup satu benda, pom tu. Dia kata bunyi pom sekali tersebut. Alam ini bunyi pom tu, pusing tanah. Tanah tu berpusing. Tanah ni pusing, macam di blender oleh Allah. Tanah ni dalam sebesar kawasan taman tuan-tuan ini, tiba-tiba pusing semua. Perumahan tersebut pusing. Pusing, kemudian Allah sedut dalam muka bumi. Bila Allah sedut, masuk dalam muka bumi, Allah letupkan kom ke atas. Letup tu keluar dengan api-api. Dengan api keluar sekali. Api sebut. Waktu tu, Bilal yang azan. Bilal yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain ni mati. Dalam pusingan, pusaran tanah tadi. Kemudian kalau tuan-tuan pergi ke Balaruah tu, tuan-tuan boleh tengok. Zing-zing. Kemudian rumah-rumah yang ada yang tepi. Kawasan tepi, kawasan kampung tepi ni, tak terjejas apa pun. Tak terjejas apa. Tapi yang ni, Allah letup. Ada lebih kurang 4 buah masjid ataupun seorang. Ada satu masjid yang besar, yang boleh muat seramai 1,000 orang. Masjid tersebut. Dalam masjid tu pun diruntuh, hanyalah yang menara dia yang tak runtuh. Menara tu nampak lagi. Tapi yang sama dalam pusingan itu, Bilal itu seorang saja. Bilal tu je yang sama. 3 hari dalam runtuhan itu, dikeluarkan Bilal tersebut. Keluar Bilal tersebut elok-elok pakai jubah putih lagi. Jubah putih dia, dia keluar tu dia kata, saya, Alhamdulillah, dia sama puncanya, dia sentiasa berzikir dalam tanah tersebut. Dalam selama 3 hari itu dia berzikir itu, dia sebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Kemudian saya pergi ke tepi pantai. Saya pergi di tepi pantai, pantai Palu. Rupa-rupa pantai dia cantik. Dia dalam bentuk teluk begitu. Lebih kurang teluk sebegitu. Kemudian pantai itu memang cantik, landai saja. Asalnya, saya pergi ke situ, dah tak jadi landai. Dia jadi tasik begitu. Dalam tasik, bahkan ada pokok yang dalam laut. Kemudian masjid itu lagi senyap dalam laut itu sendiri. Allah jadikan macam mana? Puncanya, petang tersebut, mereka buat acara ritual
yang mereka biasa buat sebelum daripada ini, 3 tahun dah mereka buat. Mereka hidup satu kegemilangan zaman sebelum daripada ini, itu menyembah pantai. Buat sembahan pantai. Yang dipanggil Numoni. Numoni ini, yang mereka lakukan ini, sembahan pantai ini, mereka buat macam mana? Mereka godok lembu, mereka godok kambing. Godok kambing tu mereka campak ke dalam pantai tersebut. Ke dalam laut ini sendiri. Setengah jam sebelum maghrib. Sebelum daripada ni, ulama-ulama dah tegur. Ulama-ulama dah tegur banyak kali. Jangan buat pesta ini. Kerana pesta ini syirik pada Allah. Wali kota dia kata, saya berkuasa dibandingkan ulama. Ulama tak ada kuasa. Saya berkuasa, saya layak untuk buat. Wali kota ni buat juga. Buat juga tahun 2016, Allah turunkan hujan lebat. Hujan lebat waktu mana upacara sebut. 2017, hujan lebat dan juga ribut petir terjadi. 2018, pukul 2 petang, gegar. Lama dah tak gegar. 3 kali je gegar di Palu ni. Di Palu ni 3 kali je baru bergegar. Tapi dalam tempoh yang terakhir ni, kemudian gegar pukul 2 petang. Kemudian pukul 4 petang gegar juga. Buat lagi. Upacara sebut. Pukul 6 petang, Allah datangkan gempa saat mana azan kedengaran. Azan tu gempa pum sekali. Mereka buat tak reti je. Semayang maghrib hari tu, saksi mata yang solat maghrib hari tu dia kata, kami semayang empat orang saja semayang maghrib di masjid itu. Orang je semayang. Selebihnya di mana? Selebihnya di pantai. Menunggu untuk majlis perasmian Numoni itu sendiri. Dia sebut demikian. Bila begitu selesai maghrib je, Allah gelombangkan air daripada laut itu. Gelombangkan air daripada laut ini. Sederah mana? Sederah 800 km sejam. Disebut dalam kajian, kelajuan air tersebut memelikkan sampai hari ini menjadi pengkaji pempelik. 800 km sejam. Naik sampai ke 2 km ke daratan. Menghapuskan semua. Dengan polis-polis, dengan trak polis itu sampai atas pokok. Kemudian terlampung semua dengan penari-penari, anak-anak kecil, semua mati. Dengan gelombang air yang besar itu, mati bergelimpangan. Hari yang keempat itu, saya sampai sebut, mereka sedang membakar mayat-mayat. Mayat-mayat ni kena bakar. Tak ada orang yang nak kebumikan jenazah. Siapa nak kebumi jenazah? Ulat-ulat putih keluar daripada tubuh badan ni. Ulat-ulat dah besar. Mati itu dalam keadaan ada yang tak berbaju. Ada dalam keadaan Allah, kita tengok ngeri saat mana Allah menunjukkan kuasa. Ni di pantai. Pantai tersebut menjadi teluk. Yang air itu masih lagi dalam keadaan kuning. Waktu mana saya sampai itu sendiri. Kemudian saya tolak satu lagi tempat. Dia panggil Patobo. Satu kampung yang Patobo ini. Satu kampung bila berlaku gempa, pum gempa. Jarak di antara satu tempat ni kena naik kenderaan 45 minit. Maknanya Allah tak jadikan setempat saja tidak. Allah jadikan tempat ni beza. Di Patobo, bila saja gempa, pum, tanah ni bergerak, menenggelamkan mereka. Rumah-rumah tersebut, rumah-rumah ni tenggelam dalam bumi sedalam 10 meter ke dalam muka bumi. Tak ada orang boleh selamat. Tak ada siapa yang nak kaut kembali. Satu taman jadi padang terkukur. Tak ada apa lagi yang boleh hidup di saat itu. Allah tenggelamkan mereka dalam keadaan yang sedemikian rupa. Yang pelik, taman sebelah tak ada apa-apa. Rumah sebelah tu tak ada apa-apa. Ini yang pelik. Yang besar lagi pasar raya, Allah runtuhkan pasar raya. Runtuh bangunan pasar raya tersebut, Ramayana. Sampai hari ini, tak dikeluarkan lagi mayat-mayat dalam bangunan itu. Kemudian, yang pelik lagi hotel-hotel mewah. Dalam hotel-hotel mewah tersebut, semua hotel-hotel ni dia runtuh. Tapi rumah-rumah tepi-tepi, elok je dalam keadaan elok. Ada masjid-masjid banyak di sana. Tapi ada masjid yang tak terusik langsung. Memang elok pun. Allah jadikan sampai tahap demikian. Ni Allah nak jadi pengajaran pada kita. Kita minta berlindung pada Allah. Supaya peristiwa Oktoberfest besok yang nak dibuat ini tak berjaya insyaAllah. Kalaupun dibuat juga, tempat kita nak buat maksiat sekalipun, kita harap kita selamatlah insyaAllah. Kita cukup takut dengan azab yang Allah tunjukkan. Allah jadikan tempat kita ni
Dah banyak dah. Ana tanya lagi, kenapa terjadi? Dia kata, ustaz, katanya imam sebuah masjid, apa ustaz, dia kata, antaranya Islam liberal di sini kuat. Orang di sini kuat dengan pahaman Islam liberal. Kemudian apa lagi? Dia kata, kerana LGBT. LGBT di kalangan kami. Kita tanya, berapa ramai LGBT di kalangan kami? Ada 1,400 orang. Dalam Facebook tu 1,400. Ada lagi gay palu. Para hadis kan tengok dalam dalam Facebook ada gay palu. Gay palu tu 1,400 orang. Di Malaysia ni berapa ramai? Di Malaysia ni cuba tengok dalam puak-puak gay. 32,000 orang. Di Malaysia kita ni. Mana ramai kita dengan mereka? Allah nak tunjukkan pada kita supaya kita ni belajar. Kalau kita tak belajar, saya bimbang di saat mana tidak ada teguran-teguran di kalangan kita. Berterusan kita turun bala, di saat mana turun bala oleh Allah di bumi Malaysia ni, jauh lebih dahsyat daripada apa yang mereka kena. Tuan-tuan ingat betul-betul benda yang demikian. Jangan kita biarkan. Sebab tu Rasulullah sebut, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang tengok kemungkaran, cegah dengan tangan dia, dengan kuasa dia. Ataupun dengan, kalau kamu tak mampu dengan mulut kamu, kalau kamu tak mampu lagi dengan hati kamu. Wadhalika adha'aful iman. Itu selemah-lemah iman yang ada pada diri kalian. Malam ni jemaah sekalian, insyaAllah saya nak hantar lagi bantuan. Bantuan ni bukan bantuan untuk tu dia. Tapi mereka nak sangat bantuan terhadap pakaian, makanan. Sekarang ni sampai mereka ni, bila saya balik ke airport, malam tu saya nak balik, kita tengok orang tu macam zombie kita tengok. Orang tu berebut-rebut nak balik. Pantang kapal terbang turun nak naik. Nak keluar daripada bumi Pali. Takut suasana ini. Suasana kita pun jadi rasa takut. Ada tiket kapal terbang, tak ada jaminan boleh naik kapal terbang. Nak sebutnya, kerana mereka ni memang nak sangat, nak bantuan, nak sangat. Sehingga kan tak ada Alfamart dia. Dia panggil Alfamart ataupun 7-Eleven mereka yang tidak dirompak. Semua dimasuk. Pecah, ambil barang dalam tempat tersebut. Kenapa? Tak ada makanan. Tak ada bantuan. Bantuan yang kurang sangat daripada pihak kerajaan. Dan NGO, yang lebih malang lagi, NGO Kristian sampai awal. Pada malam tersebut dah sampai. Malam berlaku tsunami tu, mereka bergerak daripada Makassar. Bergerak dengan bas. Sebuah bas. Bergerak dengan pedri, dengan doktor-doktor dan sebagainya. Bergerak sampai di Makassar. Allah belah bumi, tenggelam sebuah bas dalam tu. Ni NGO yang saya diberitahu demikian. Ada doktor-doktor yang hilang begitu saja. Yang nak sebutnya, mereka sampai, saya naik kapal terbang tu pun, saya turun, ramai orang-orang Kristian siap dengan pakaian. Nampak makna missionary mereka cepat masuk. Yang menyebabkan kerajaan Indonesia tahan lagi, mereka minta supaya daftar. Dengan mana-mana yang nak pergi ni, kena daftar terlebih dahulu. Dengan kerajaan, dia nak supaya nak jaga hubungan ini sendiri. Negara barat cepat datang. Tolong. Manakala kita orang Islam dekat je kita dengan mereka ni, kita kurang sangat pertolongan di kalangan kita ini sendiri. InsyaAllah malam ni, geng Surau Putrajaya ini, mereka bercadang untuk nak pergi bersama dengan rombongan kedua, insyaAllah. Kami nak hantar lagi. Dan jangkaan kita kutip ni sebanyak lebih kurang 100,000 lebih nak hantar bekalan makanan dan sebagainya melalui jalan yang kita telah susun lah dengan Ikatan Persaudaraan Islam daripada Makassar, insyaAllah. Ni dalam tempoh yang terdekat ni, tuan-tuan kita ada tabung kat belakang nantilah. InsyaAllah mudah-mudahan kat mana? Kat tengah-tengah ni. InsyaAllah kita akan letak tabung di tengah-tengah nanti, pakat-pakat hulu lah sumbangan sekat mana yang dia ni pada diri kita. Ya, ada jemaah-jemaah kata, ustaz, kebetulan duit tak bawa malam ni, ustaz. Ya, saya faham. Duit tak ada, jam-jam ada, cincin-cincin ada, handbag pun ada. Handbag ni macam-macam jenama handbag yang ada tu. Boleh sumbat semua handbag-handbag tersebut, insyaAllah. Ha, mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan. Bila kita letak demikian, kita niat. Ya Allah, janganlah kami kena ujian ini pada kami, ya Allah. Niat kita demikian. Ya Allah, selamatkanlah arwah ayah kami, arwah ibu kami di alam sana, ya Allah. Secara demikian, insyaAllah. Selain daripada itu, jemaah sekalian, kat belakang nanti ada yang disebut dengan kitab ini. Kitab ini satu kitab yang saya karang. Kitab ini di mana saya cerita tentang mengenai bagaimana dekat dengan kita mati. Saat mana kita nak mati itu, amalan apa yang perlu kita buat. Dekat-dekat nak mati, bacaan apa yang perlu kita baca.
Ramai orang kita dia tak tahu dia nak buat apa dia. Saya sendirinya, saya karang kitab ini, ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar, kalau dekat nak meninggal dunia ni, kamu baca doa ni wahai Abu Hurairah. Kamu baca je doa ni, kamu mati, kamu masuk dalam kubur saja, kamu tidak akan disentuh oleh api neraka Allah dan tempat kamu dalam syurga Allah. Saya belajar doa ini daripada guru saya waktu mana saya belajar kat Mesir dahulu. Kemudian guru saya dia kata, dia baca kami ikut. Dia baca kami ikut, kemudian akhir saja dia sebut saya ijazahkan doa ini kepada kamu. Malam ni saya nak baca juga doa ni. Jemaah-jemaah sekalian ikut doa ni. Baca doa ni, kemudian ajar pada ayah kita, ibu kita, anak-anak kita doa ini. Doa yang Rasulullah ajar pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Doa ni panjang sikit, jemaah ikut dia doa yang saya baca ni. Kemudian hujung nanti saya sebut saya ijazahkan doa ini pada jemaah semua. Jemaah pun jawab kami terimalah insya-Allah. Boleh ya? La ilaha illallah. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun. La yamut. Wa subhanallah. Rabbil ibad. Wal bilad. Walhamdulillah. Hamdan katsira. Tayyiban mubarakan fih. Ala kulli halin. Allahu akbar. Allahu akbar. Kabira. Kabira. Kibriya. Kibriya. Rabbina. Rabbina. Wa jalalatuhu. Wa qudratuhu. Bi kulli makanin. Allahumma. Allahumma. In kunta. Amrattani. Litaqbida. Ruhi. Fi awwali. مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى وباعدني من النار كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم min kal husna. Saya ijazahkan doa ini pada jemaah semua. Ni kitab ni ada kat belakang nanti dah. Pada muka surat 62 doa ni, tuan-tuan hafallah doa ni, baca doa ni. Bila kita ziarah sahabat-sahabat kita yang sakit, bagi hadiah kitab macam ni. Lebih baiklah daripada kita bagi durian nangka mempelam tu. Kita bagi kitab macam ni, dia pun tengok tajuk kitab ni, maknanya mati dah tu senang kita ni. Nak sebut tak tergamak sangat. Nak sebutnya demikian. Mudah-mudahan ada amalan-amalan. Dalam kitab ni ada 3 bab je. Bab bila kita ziarah orang sakit. Bab bila kita sakit. Bab bila kita hidup dalam keadaan tak sakit lagi. Apa dia yang kita kena jaga pada diri kita. Supaya kita tidak mati dalam keadaan mengejut. InsyaAllah. Yang keduanya. Belakang nanti ada kitab. Saya karang juga malam pertama di Barzah. Kemudian saya pernah karang kitab Teman di Barzah. Kemudian saya karang lagi kitab Khabar daripada Barzah. Kemudian yang akhir sekali saya karang kitab Talian Hayat di Barzah. Talian Hayat di Barzah ni kitab yang terakhirlah. Saya pohon sangat jemaah-jemaah belajar. Belajarlah tentang Barzah ini. Sebab orang kita tak pernah pun belajar. Dan kalau ada ustaz-ustaz malam ni yang dah hadir, masing-masing datang bersama untuk apa ni belajar kitab-kitab sebegini. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat pada diri kita. Saya karang kitab ni oleh kerana saya ada sekolah tuan-tuan. Belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya sedang bangunkan di Shah Alam, di Pahang, kemudian di Kelantan, kemudian di Pahang, kemudian di Pulau Langkawi saya buat sekolah tahfiz. Dan sekarang dah mula buka balik penyertaan siapa-siapa yang nak hantar anak dan sebagainya. Bolehlah hantar. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin. Terutama macam di Selatan Thailand, saya buat sebuah sekolah. Asalnya pelajar ada 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 460 orang pelajar. Kita tanggung pelajar-pelajar ni belajar. Lebih kurang saya kena hantar lebih kurang 30,000, 60,000 sebulan. Di antara jumlah tersebutlah. Untuk membiayai mereka ni belajar ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka.
Mereka bangun tahajud malam, mereka sujud, berdoa-doa pada Allah. Dalam doa mereka ni, mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, madu tersebut mereka hantar ke Syah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik di kalangan kita. Kebetulan tempat kita ni pula sihir kuat sangat. Masyarakat kita ni kuat ilmu sihir. Saling sihir-menyihir. Rumah tangga banyak mana bercerai-berai kerana sihir di kalangan kita. Tapi kita tak tahu kita kena sihir. Sihir ni, kita kena sihir, kita pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir, katanya. Tak ada undang-undang tempat kita ni sendiri. Susahnya kita. Demikian. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum madu ni, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang, saya pernah kena batu karang sekali, minum air madu, keluar batu karang ini. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Ni satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu, satu lagi belakang parang lah jawapan. Madu tu ada kat belakang nantilah insyaAllah. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا Tuhan kami saat mana kami mendatangi rumah kamu tadi ya Allah. Kami datang dengan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Jadikanlah saat mana berakhirnya majlis ini, ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Saat mana kami mendatangi ke rumah kamu tadi, ya Allah. Hati-hati kami seringkali terbolak-balik, ya Allah. Jadikanlah dengan kehadiran kami di majlis ilmu ini, ya Allah. Kamu tetapkanlah hati sesama kami ini, ya Allah. Kamu kuatkanlah ikatan ukhuwah sesama kami ini, ya Allah. Kamu jadikanlah kami hamba kamu yang salih, ya Allah. Saat mana kami mendatangi rumah kamu tadi, ya Allah, kami mendengar gempa-gempa yang tak berhenti lagi di sebelah Indonesia itu, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, agar kamu jauhkanlah kami daripada jajaran gempa yang sudah memasuki kawasan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tadahkan tangan pada kamu, ya Allah. Di saat mana sesama kami ini sedang menghadapi penyakit-penyakit yang berterusan, ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa sesama kami ini, ya Allah, penyembuh kepada penyakit yang sedang dihadapi di kalangan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada sesama kami sedang dililit dengan hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kamu jadikan tadahan doa ini, ya Allah, di antara penyebab kepada penyelesaian terhadap hutang piutang itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tadahkan juga tangan di saat malam yang baik ini, ya Allah. Saat mana anak-anak kami, adik-beradik kami, mereka yang jiran tetangga kami sedang akan menghadapi peperiksaan, ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini, ya Allah, kemudahan kepada mereka, ya Allah, agar mereka diberi kejayaan dalam peperiksaan mereka itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada kamu, ya Allah, terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis suadan kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mengimamkan solat kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana jenazah kami mula ditinggalkan di kuburan itu, ya Allah, kamu wangikanlah kubur kami, ya Allah,
dengan wangian raihan, ya Allah. Jadikanlah malam tamu kami di barzah nanti, ya Allah, malam yang terindah kami di barzah nanti, ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang di hati kami, ya Allah. Rindu saat tangannya membelai di atas kepala kami dahulu, ya Allah. Rindu saat tangan arwah ayah kami menyuap ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami didukung dan dipeluk dan dicium oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami mengaminkan doa-doa arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat arwah ayah kami menegur kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya saat hidup kehidupan kami dengan kekeluargaan yang indah itu, ya Allah. Sayangnya, ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, arwah ayah kami terbaring kaku di kuburan sana, ya Allah, sedang menunggu doa-doa anak yang saleh ini, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di saat ini, ya Allah, kubur-kubur di antara mereka yang dirahmati di sisi kamu, ya Allah. Demikian juga dengan arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah. Demikian juga pada jiran tetangga kami, ya Allah. Semua yang mereka yang pernah bersama dengan kami sebelum daripada ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking-nengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah memalingkan wajah kami, ya Allah, saat mana ibu kami memanggil-manggil nama kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ampunkan kami di kala itu, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, anak-anak kami pula bercakap kasar di hadapan kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan kehidupan rumah tangga kami seringkali berantakan, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamulah, ya Allah, yang maha mengetahui setiap doa-doa yang kami sebut dan kami lafazkan ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.